Nah, situ dong. Oke, situ dong. Apa nih? Thank you.
Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat datang. Okay, sila. Datang. 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 Salam. Tak cukup kena ni. Meja kita kat luar tu. Oh. Selamat datang. Selamat datang. Kat luar sikit kan. Jok kat luar. Kau tak muat tak kat luar sebab kan duduk kan kat luar. Kau tak muat. Okay, berganti silakan masuk. Baiklah, tu kadinya okey. Apa lagi sini? Oh, ya. Dia sibuk ngantik jadi duduk.
Sini ada kosong nih, mana aku lagu bulan. Aku tuh tidur. Sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Yang bermaksud, wahai sekalian anak manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu, yakni Adam, dan daripada Adam itu jadikan isterinya Hawa, dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, dan peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhati kamu. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan perkahwinan sebagai satu jalan untuk pasangan suami isteri mewujudkan kasih sayang dan cinta mencintai sesama mereka. Allah SWT berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya.
dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran berdoanya. Okay. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa yakuna rizquhu fi baladih. Yang bermaksud empat perkara yang termasuk kebahagiaan seseorang itu ialah isteri yang solehah, anak-anak yang baik, sahabat pergaulan yang saleh dan sumber rezekinya berada di dalam negerinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan ikatan perkahwinan, setiap pasangan mempunyai tanggung jawab antara satu sama lain, sama ada dari sumber kebendaan, kejiwaan dan kekeluargaan. Cara ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 28. Walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf wajar rijali alaihinna darajah wallahu azizul hakim. Yang bermaksud dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dan orang lelaki yang suami-suami mempunyai satu darjah kelebihan atas orang-orang perempuan yang isterinya. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tanggungjawab isteri terhadap suami telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakul zawji ala al-mar'ati ala tahjura firashahu wa al-jibira firashahu wa al-tuti'a amrah wa ala takhruja ila bihi wa ala tudda ila ilahi wa yaqrah. Yang maksud jadi hak seorang suami ke atas isterinya ialah isteri tidak meninggalkan tempat tidur suaminya. Hendaklah bersikap sabar dengan sumpah suami, taat pada perintah suami, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami dan tidak membenarkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya. Tanggungjawab suami terhadap isteri pula telah dijelaskan dengan sabda baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahakul mar'ati ala zawjiha qala tut'imaha idza ta'imta wa taqfiha idza qasaita wa la tadrijul wajha wa la tuqabbih wa la tahjura illa fi bayt. Yang bermaksud apakah hak seorang isteri ke atas suaminya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberi makan bila mana kamu makan, memberi pakaian bila kamu berpakaian, tidak memukul muka dan tidak menghina dan tidak meninggalkan melainkan di rumah tempat kediaman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Suami isteri hendaklah memelihara kerukunan rumah tangga dan menjaga ikatan tali perkahwinan agar ia berkekalan dengan mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang merosakkan hubungan suami isteri. Dengan ini dapat disimpulkan tanggungjawab suami adalah seperti berikut. Pertama, suami bertanggungjawab menyediakan nafkah untuk isterinya. Makannya, pakaiannya, tempat kediamannya, program hariannya adalah tanggungjawab suami. Yang kedua, memberi didikan agama kepada isteri agar bersyukur. Jadi tanggungjawab suami untuk bagi didikan kepada isterinya. Yang ketiga, memberi peluang kepada isteri mendalami ilmu rumah tangga, empat, menjalin hubungan yang baik dengan ibu bapa dan juga ahli keluarga pihak isteri. Yang kelima, tidak menyakiti isteri dari segi mental maupun fizikal, dan yang keenam, menjaga maruah diri dan juga maruah isteri. Tanggungjawab isteri terhadap suami pula, isteri wajib mentaati suami selagi tidak bertentangan dengan syarak. Yang keduanya, berhias diri untuk suami. Yang ketiga, menghormati kedua ibu bapa mertua dan semua ahli keluarga pihak suami. Yang keempat, menjaga maruah diri dan maruah suami. Lima, menjaga dan mendidik anak-anak dengan sempurna. Dan yang keenam, tidak menyakiti hati suami. Kesemua tanggungjawab yang disebutkan tadi hendaklah dilaksanakan oleh suami isteri. Ia adalah satu amanah
yang akan dipersoalkan di akhirat nanti. Akhirnya marilah kita sama-sama pastikan bahawa diri kita dan keluarga kita terpelihara daripada siksa neraka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yuhibbun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan juga batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tak melakukan segala yang diperintahkan. Wa astaghfirullahaladzim alikalakum wa isa'ibu bismillahirrahmanirrahim astaghfirullahaladzim innahu wa taqfirullahaladzim. Alhamdulillah. Baik ya, Syarif. Begitulah lebih kuat kita dapat sampaikan dan mudahan faedah bersama yang mana dalam perbuahan ini bersentuh kenaan dengan tanah jawab suami kepada isteri dan isteri kepada suami dia, dan juga suami adalah memberi nafkah kepada isteri dia, jaga isteri dia dengan baik, sediakan keperluan dia, sediakan tempat kediaman dia seperti mana yang Nabi SAW perintahkan. Jika suami selain bagi nafkah kepada suami, suami juga adalah menjaga pembela kepada isteri, tak boleh sakiti isteri. Begitu juga tanggungjawab suami isteri kepada suami. Isteri kena taat kepada perintah suami selagi tidak bertentangan dengan jadi isteri yang solehah jadi isteri solehah yang membahagiakan suami. Mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hadis yang kita sebut tadi, perkara menjadi sumber kebahagiaan pada seorang lelaki dan kepada seseorang, iaitu pertama sekali adalah isteri yang solehah, dan kedua adalah anak-anak yang baik-baik, juga sahabat pergaulan yang soleh, yang keempat rezeki berada dalam negeri dia sendiri. Jadi suami kalau nak dapat isteri yang solehah, suami pun kena jadi suami yang soleh, suami yang baik, bahulah boleh dapat isteri yang solehah. Jadi insyaAllah selain daripada itu, kita kena bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan perkahwinan yang dibina pada malam ini kekal hingga ke syurga dan bahagia hingga ke syurga insyaAllah. Sekedar itu kan. Jadi insyaAllah kita akan laksanakan akad nikah. Perintahnya dari fase 5 pertama sekali lelaki iaitu Muhammad Alif Aiman Atmo dua isi tu kemudian yang perempuan iaitu Damia Fatini binti Sabil Sobani, kemudian yang ketiga wali ya, ayah dia terwakil kat saya kan. Kita nak duduk tadi ni, sedap duduk tadi. Kemudian yang keempat dua saksi kita. Saksi kita yang pertama Imam Umar Rizam, dan saksi kita yang kedua Ustaz Ramadhan. Ramadhan ni untuk guru pada wakil isteri. Tak ada ni Ustaz ni jadi saksi berkat. Jadi insyaAllah yang akhir sekali adalah hijab dan kubur. Hijab dan kubur insyaAllah yang ini dah wakilkan saya untuk menekankan Cik Damian Fatini ini dengan mas kahwin sebanyak 2,100 kan. So insyaAllah yang ini nak jaga yang ini semua putus di eh. Tengok je. Tengok lah. Spirit dah bagi tu.
Jadi insyaAllah cuba terima lah. Saya akan panggil nama Muhammad Alif Aiman bin Maknur kena jawab saya. Kemudian saya nikahkan Cik Muhammad Alif ini dengan Nabi Muhammad sendiri. Dia sebut sampai habis lah. Nama sekawin 1111 ringgit. Tak ada sini 1111 ringgit. Kemudian Cik Muhammad Alif terima. Tapi terima nikahnya, sebut nama isteri dengan mas kawin 1111 ringgit. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Alif Aiman bin Maknur, aku nikahkan akan dikau akan Damia Fatini binti Zabid Zabani yang telah berwakil wali bapanya kepadaku dengan mas kahwin 1111 ringgit tunai. Saya terima nikahnya Damia Fatini binti Zabid Zabani dengan mas kahwin 1111 ringgit tunai. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u al-mazida. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim azim sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkatilah kedua-dua pengantin ini dan pertemukan keduanya dalam keadaan kebaikan semata-mata. Amin. Ya Allah, mesrakan kedua-dua pengantin ini sebagaimana engkau mesrakan tanah dengan air. Ya Allah, pertemukanlah kedua pengantin ini dengan penuh mesra dan kasih sayang yang berkekalan. Satukanlah hati keduanya seperti mana engkau satukan hati Nabi Allah Adam alaihi salam dengan Hawa, Nabi Allah Yusuf dengan Zulaikha, dan
dan seperti Engkau satukan hati junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isi-isi baginda sekalian. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurnia dan kekalkanlah sifat mesra serasi mahabbah dan kasih sayang antara kedua pengantin ini. Amin. Dan tunjukkanlah mereka jalan takwa dan jalan yang benar, dan amin, dan lanjutkanlah usia keduanya dalam keberkatan, kesejahteraan dan ketenangan jiwa, dan akrabkanlah hubungan keduanya dalam persefahaman dan kasih sayang yang berkekalan, dan jadikanlah kedua-dua dari golongan orang yang diredai dan terpelihara marwahnya. Ya Allah, jadikanlah mereka suami yang soleh, sentiasa memimpin, dan isteri yang solehah, sentiasa membantu. Murahkan rezeki mereka, ya Allah, dan kurniakanlah mereka zuriat yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon doa restumu, ya Allah. Berkatilah majlis kami ini, dan semoga jodoh kedua-duanya mempelai ini berkekalan sehingga ke akhir hayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi ada tiga ta'li ini, ta'li kita baca lepas kami. Mana berbeza suami ataupun syarih dan lampaskan ta'li. Untuk janji ta'li ini, tak boleh dibuatkan. Saya Muhammad Al-Fatihah Manis. Saya sini berta'li baru. Kepada saya itu masuk. Kepada mahkamah syariah yang menerima RM10 bagi saya, maka pada ketika itu tertalak dia dengan talak itu. Okay, banyak ada tiga janji. Yang pertama sekali yang disebut tadi lah, maknanya tak boleh tinggalkan dia lebih daripada 4 bulan, sama ada secara paksa ataupun sengaja. Tak boleh tinggalkan dia lebih daripada 4 bulan. Dia buat aduan kepada mahkamah, kalau saya aduan dia berempat untuk sebut syariah. Yang kedua, penggunaan nafkah. Kalau tak bagi nafkah dia lebih dari 4 bulan, dia mengambil kepada mahkamah. Kalau dia tak ambil nafkah, kalau dia ambil kepada mahkamah, dia sebagai aduan nafkah untuk bercerai. Yang ketiga, berkenaan dengan dia sakit dia, hina dia.
tak boleh. Kalau buat, kalau mengaku dia mengadu ke rumah kamu, dia sampai aduan, dia mengapa untuk cerai. Dan ini dia bagi kepada hakim, sepuluh ini saja, hakim terima, maka pada ketika itu, kalau dia membuat aku, kalau aku ini, kalau yang kita lah, melakukan keamanan. Dah selesai lah. Penting selesai lah. Mana nak keluar? Keluar. Aduh. Peluk ni. Kau apa? Pelawan ni. Ha, majlis sarung cincin semua. Okey. Batai sembahyang. Okey. With me.
times I do, I do forget that my next breath could be the last. Forgive me, 'cause I can't thank you enough. Forgive me when I doubt your love. Now I pray for that day when all this stops and comes to an end. So my last wish is for you to be pleased with me.
Kalau kita nak buat tahlil panjang cerita nak angkat nikah nak apa. So besok tahlil. Makan, habis tahlil makan. Makan tengah hari terus. Jangan puas lah orang datang. Pukul 11 sampai ada orang yang Maksudnya tahlil tu makan makanan catering ke makanan yang order ni? Orang tahlil ni makan catering ke tak? Apa yang tahlil tu terus makan. Okay. Pagi je makanan yang makanan pagi, makanan pagi. Pagi-pagi tu nak makan, aku kali nak marah. Apa abang rasa dah punya kahwin? Rasa apa bila dah punya kahwin? Anak lah. Anak lah kahwin, apa abang rasa macam mana? Alhamdulillah lah. Apa lagi dah sampai dah kira dah jodoh hari okey. Okey. Hari ni kebanyakan kerana ni banyakkan apa yang jodoh susah. Aku yang susah. Jodoh ada tapi jodoh susah. Tak apa. Kita doa yang baik-baik bang eh. Amin. Assalamualaikum. Sudah ucapkan selamat datang kepada Aiman dan Damia. Dan ucapkan selamat pengantin baru kepada Aiman dan Damia. Dan Aiman ucapkan selamat datanglah kepada keluarga kami di Perak ni. Semoga Aiman dan Damia kekal bahagia hingga ke jannah. Terima kasih sayang sehingga ke jannah ya. Okay, assalamualaikum. Ya, jom. Tu palang kat belakang. Tu tengah kemah-kemah tu. Selamat pengantin baru buat Damia dan Aiman. Meh, assalamualaikum. Aku ucapkan semoga kekalan sehingga ke hayat-hayat. Bye. Peace, yo. Okay. Selamat pengantin baru, Ameh. Ameh pun. Kecoh bini dia.
Thank you.
صلاةالله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قد بالجمال مع الكمال على قد بالجمال مع الكمال وما قرب المحب نارها وما قرب المحب نارها صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما قرب المحب puan-puan, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan perakan masuk pasangan pengantin baru yang kita raikan. Anak Cina memasang lukah, lukah dipasang di Tanjung Selasih. Pasangan pengantin sigap melangkah, mara menuju mahligai kasih. Tuan-tuan, puan-puan serta para hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan pasangan pengantin baru yang diraikan, Damia Fatini bersama dengan pasangan pilihan hatinya Muhammad Alif Aiman yang akan diiringi bersama dengan alunan kasidah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami amin tadhakuri jihani bihi sanadu ma zalta lam ajaza min muqlati bidani Okey, baiklah, majlis diteruskan lagi dengan diserikan oleh persembahan silat daripada Pertubuhan Silat Gerak Sinti Naga Warisan Silat Pusaka Gayung. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih.
Gerak Sendi Naga Warisan Silat Pusaka Gayong atas persembahan sebentar tadi. Jadi majlis diteruskan dengan menjemput pasangan pengantin Damia bersama dengan Aiman dan juga delegasi rombongan untuk meneruskan perjalanan kepelaminan yang cukup indah bagi upacara persandingan sambil diiringi bersama dengan kasidah daripada MTQ Adin Air Kuning. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fiilana mamada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana
Telah pun selamat tiba di pelaminan yang cukup indah untuk upacara persandingan. Jadi ucapan selamat datang kepada seluruh delegasi rombongan pengantin kita yang tiba daripada Kelantan. Jadi dipersilakan duduk dulu di tempat yang telah kami sediakan sebelum kita memulakan acara majlis. Okey mas. Dia dah balik. Dia kata, kau bila tengok kalau macam ni, kau tanya caterer lah kot, paling senang. Kalau dia tinggal sikit, suruh telefon apa? Nanti dia bawa lauk dengan nasi. Caterer tu yang perempuan tu. Bersenang bersenang bila
pergi ampau, pergi ampau. Sedihlah pula. Damia. Acu dah nak balik. Baik. So, apa ucapan untuk semua-semua yang dah pergi susah payah untuk korang ni? Ni video ni. Ha. Okay, nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah bantu daripada awal, pertengahan sehinggalah akhir majlis, dan penuh bahagian kepada seluruh ahli keluarga Mia dengan suami Aiman. Kita sayang semua orang. Amin. Okay, apa lagi? Pagi lagi mas, selamat datang keluarga kami. Terbaik. Okay, assalamualaikum. Okay, Acu nak ucapkan kepada Damia dengan Aiman, selamat pengantin baru, selamat melayari alam perkahwinan, alam yang baru. Kepada Aiman, selamat datang ke keluarga kami, keluarga besar kami. Semoga kita punya silaturahim kita sentiasa erat. Jangan putuskan silaturahim ni. Dan ini adalah hadiah Acu kepada korang berdua lah. Semoga video-video ini dapat menjadikan kenangan untuk kamu berdua, bukti-bukti orang-orang yang amat menyayangi kamu berdua. Okay, semoga kekal bahagia ke hingga ke jannah. Bye. Cik dah nangis. Oh my Damia, Acu tadi dah nak nangis dah buat ucapan. Okay, Macu samalah macam Acu, ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Damia dan juga Aiman. Semoga berbahagia hingga ke jannah.
sama juga harapan Mak Chu dengan Acu. Semoga ikatan silaturahim di antara kita semakin erat dan semoga kalian berdua berbahagia sampai ke anak cucu. Okey, selamat pengantin baru.